semuanya, jumpa lagi di channel kita. Pada kesempatan Jumat yang ceria ini, kita mau melakukan pengiriman kembali. Kali ini pesanan dari Mas Edi C Musik yang beralamatkan di Desa Kalisala, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Purwokerto. Jadi hari ini kita kirim ke Kabupaten Banyumas yang ada di Purwokerto. Pesanan beliau adalah digital mixer ya. Ini digital mixer dari produknya Midas MR18. Ini sudah saya siapkan produk dari Midas MR18 yang dipesan beliau. Midas MR18 ini adalah salah satu digital mixer paling murah dari produknya Midas. Kalau seumpamanya teman-teman menggunakan produk dari Midas ini memang lebih simpel. Karena apa? Karena kita cukup menyediakan PC atau laptop atau HP. Nanti teman-teman tinggal mengkontrol ya, 1 sampai dengan 16 channel ini full mono. Bisa pakai jack Canon dan juga bisa jack Akai. Untuk AUX-nya ada 1 sampai dengan 6 AUX selerai. Jadi kalau kita mau berbagi AUX selerai atau main bass nanti seperti itu, main LR-nya dari sini. Terus kita bisa juga pantau mixer ini menggunakan WiFi, atau kalau kita menggunakan HP bisa kita remote pakai HP atau menggunakan PC. Oke. Jadi Midas MR18 adalah produk mixer digital paling laris yang kita jual. Banyak sekali peminatnya dan banyak sekali yang beli. Oke. Dan ini salah satunya ya, produk dari Midas MR18 yang kita jual. Ini juga sudah kita upgrade untuk firmware-nya. Firmware itu adalah bahasa program atau sistem operasi, bahasanya seperti itu. Sistem operasi yang ada di dalam software Midas MR18. Untuk versinya sudah saya update semua yang kita jual ke versi 1.20. Jadi kalau teman-teman beli di sini, untuk firmware-nya sekalian sudah saya update. Jadi firmware itu adalah salah satu pembaruan. Mungkin buat teman-teman, Mas, firmware-nya tak update tapi kok sama aja ya, enggak ada bedanya. Jadi kesimpulannya teman-teman, firmware adalah salah satu sistem bug. Jadi pembaruan ataupun perbaikan sistem bug yang dipunya dari software penyedia tersebut. Jadi teman-teman mesti dengar ya, Mas, Windows 11 kenapa ya kok ngupdate terus? Jadi diupdate dari pembuat softwarenya, tujuannya adalah menghilangkan bug. Bug itu adalah salah satu sistem trouble software tersebut kepada hardware tersebut. Jadi contohnya, Mas, Windows 11, Windows 10 kenapa kok ngupdate terus dari pabriknya, dari Microsoft-nya, pembuat software-nya. Karena apa? Karena tujuan dari pembuat software-nya yang diperbarui agar kalau ada yang bug atau bahasa sistemnya error. Mungkin teman-teman HP-nya juga sama, Mas. HP-ku itu ngupdate, Mas. iPhone itu September ngupdate, Agustus ngupdate. Itu tujuannya apa, Mas? Tujuannya menghilangkan sistem bug. Jadi penyedia software itu selalu mempelajari, "Wah, ini tak pasang di sini ngebug. Tak pelajari, programnya tak edit." Nah, lalu tak pakai lagi, Mas, di software ini tak pakai kayak gini kok ngebug lagi contohnya. Contohnya Midas dipakai di Windows 10 kok ngebug. Midas dipakai Windows 11 kok ngebug. Nah, salah satunya itu diperbaharui sama pembuatnya, agar apa? Agar sistem bugnya semakin hilang. Jadi agar programnya semakin sempurna, itu dalam bahasa sistem program itu, teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya nggak ngaruh teman-teman nanti, Mas, nanti diupdate terus suaranya malah api, itu nggak ngaruh. Jadi itu adalah salah satu sistem yang nanti apabila Midas ini dipakai di Windows 11, Windows 10 ataupun Android, itu tidak ngebug dan tidak gagal programnya itu, teman-teman. Oke. Oke ya, langsung aja tanpa lama-lama langsung saya cek sound dulu. Saya pakai AUX input ya. Ini pakai USB. Jadi bukan pakai analog input, saya pakai USB. Ini tak coba dulu untuk musikan. Setelah itu nanti per channel tak coba ya, sebelum kita kirimkan pastinya. Oke, kita coba dulu untuk musiknya ini. Thank you.
bilang di sini, "Was, mah, Mas, kok anu suaranya kok bersih ya?" Nah, itu karena apa? Midas MR18 memang salah satu digital mixer ya. Pre-amp-nya jos, rawasi. Dan saya juga pakai monitor dari produknya Adiflex 15. Ini monitornya juga enak ini, jernih ini monitornya. Langsung aja, ini saya coba di channel nomor 1. Nah, ini saya buat 0 dB. Oke, saya buat 0 dB. Nah, ini 0 dB. Oke ya. Ini J test 12. Oke. Ini nomor 1 ya dari Midas MR18. J long test 12. Oke. Untuk inputnya gain ini saya buka sampai dengan 7,5. Long test 12. Oke. Enak ya, nyaman ya. Nomor 1 jelas jos. Sudah kita tes produk Midas MR18. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Nomor 1 saya mute. Ini pindah ke nomor 2. Oke. Nomor 2 kita coba juga, saya buat 0 dB. Oke. J test. Oke, inputnya kayak ini saya naikkan ke ini 7,5 dB. Nah, ini. Low test 12. Low test 12 dicoba. Midas MR18. Memang pre-amp jos. Memang ahli nek pre-amp mantap, jernih banget, renyah, teman-teman. Oke. Low test 12. Nah, ini suaranya nyes. Cik log test 1. Oke. Sekarang pindah ke nomor 3. Nomor 2 saya mute. Sekarang pindah nomor 3. Oke, nomor 3 Midas MR18 kita posisikan 0 dB. Oke, kayak ini saya angkat G. Low test 1 ini. Kayaknya sudah kita buka di channel nomor 3. Produk Midas MR18 belum kita kirimkan ke Purwokerto. Oke. Sekarang saya mute nomor 3 dan saya coba lagi di nomor 4. Oke, kita coba di nomor 4. La la ji ha hi tes 12. Saya buat 0 dB. Oke, ini saya naikkan gain la tes 12. Oke. Ini nomor 4 ya daripada produk Midas MR18. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 5 ya. Nomor 5. Jadi kita sebelum pengiriman itu semua saya wajibkan tes dulu. Cek tes 12. Oke, karena sebelum kita kirimkan kita harus pastikan ya semuanya normal, semuanya bisa digunakan. Oke. Long tes 12. Oke, Midas MR18. Ini di channel nomor 5. Sekarang kita pindah ke nomor 6. Ini saya mute. Pindah ke 6. Oke, ini nomor 6. Kita pindah ke nomor 6. Suaranya jos. Saya angkat gainnya. Nah, ini Midas MR18. Suaranya jan, resik, jernih. Pokoknya mantap. Oke, sekarang kita pindah lagi ke nomor 7. Masih banyak ini teman-teman. Baru sampai nomor 7. Belum dapat separuh ini. J nomor 7 saya buat 0 dB. Oke. Nah, ini saya naikkan gain la cik la tes 12 ini suara dari Midas MR18. La J ha hey, oke. Okay. Sekarang nomor 8. Dapat separuh ini. Nomor 8 saya naikkan J low J hi low test 12. Nah, ini nomor 8 gain saya angkat low J hi low low test 12. Resik suaranya jernih. Oke, sekarang pindah ke nomor 9. Saya mute nomor 8. Sekarang pindah nomor 9. Nah, ini J tes 12 low J hi. Oke, saya naikkan gain low J tes ini nomor 9 dari Midas MR18. Oke, sekarang kita pindah ya ke nomor 10. Ini sekarang kita pindah ke nomor 10. Nah, ini J low tes 12 hi. Ini saya buka sampai dengan nomor 8 untuk kainnya. Cik lo tes 12. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 11. Nih, semuanya kita pastikan oke teman-teman ya. Cik lo tes 12. Nah, ini nomor 11.
Kain saya naikkan Cilohahi tes 1 2. Ini nomor 11 dari Midas M18. Sekarang kita nomor 12. Nomor 12 Cilau tes 1 2 hahi lau. Nah ini suaranya mantap, John jernih, Jos mantap. Oke, nomor 12. Sekarang kita pindah ke nomor 13. Sekarang kita ke 13. 13 saya angkat, saya buat 0 gigi. Oke, saya naikkan lau cek tes 1 2. Nomor 13 dari produk Midas MR18 sebelum kita kirimkan ke Purwokerto. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 14. Cilohahi lau tes 1 2. Nomor 14 ini saya buat naik kainnya. Ini nomor 14 jig long tes 1 2. Oke, sekarang pindah ke nomor 15. Ini saya mute, pindah ke nomor 15. Cilau, nah ini kain saya buka, ini nomor 15. Lau tes 1 2, hahi lau tes 1 2. Oke, sekarang kita mute nomor 15, kita pindah ke nomor 16. Oke, pindah nomor 16, ji hahi lau tes 1 2, ji lau tes 1 2, hihi. Hihi, lo. Oke. Ini di channel nomor terakhir. Nah, jadi sudah kita coba ya. Dari nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Sekarang kita posisi di channel nomor 16. Jadi tadi sudah kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi sudah kita cobakan semuanya. Semuanya lancar, semuanya bagus, semuanya clarity jernih. Pre-emek jus produk dari Midas MR18. Dan hari ini juga langsung saja kita kirimkan ya kepada pemesan. Nah ini, oke, sekarang kita tes dulu. Kita cari alamatnya. Nah ini kepada Bapak Edi C Musik yang beralamatkan di Desa Kalisala, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Purwokerto. Jadi pesanan dari Purwokerto dari Mas Edisi Musik. Nah ini kemungkinan mau digunakan untuk rental hajatan musik seperti itu. Produk ya dari Midas MR18 hari ini juga langsung kita packing dan langsung kita kirimkan kepada pemesan yang ada di Banyumas Purwokerto. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Purwokerto dan sekitarnya, kita sering sekali kirim ke sana. Jadi buat teman-teman yang ada di Purwokerto dan semuanya, kalau membutuhkan peralatan aksesoris sound system pasif, aktif dan lain-lain, nanti langsung aja bisa tanya-tanya atau WA atau langsung datang ke toko. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.